السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأقول وبالله التوفيق. Malam ini kita sambung pada muka surat 118, iaitu Al-Fatih. Nama daripada nama-nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatih yakni yang membukalah. Al-Fatih ni pembukalah. Diambil daripada perkataan fataha yaftahu fathan. Fatih, Al-Fatih ni dipanggil dalam bahasa Arab dia isim fa'il. Itu orang yang membuka. Okay. Orang yang membuka. Fatihun. Kalau miftah, miftah ni itulah kunci kan. Alat untuk kita membuka, miftah. Maknanya adalah Nabi yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu-pintu hidayah setelah sebelumnya terkunci. Di mananya sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia hidup dalam kegelapan jahiliah, yang mana agama mereka yang asal telah diubah kepada agama menyembah berhala, sehingga lebih kurang 360 ketul patung berhala di sekeliling Kaabah. Itu dia. Jadi maknanya Nabi yang selam itu dia membuka pintu hidayah yang sebelumnya terkunci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuka mata-mata yang buta. Maksudnya mata-mata hatilah, hati-hati yang buta, yang tak nampak kebenaran. Hidup penuh kejahilan dipanggil hidup jahiliah. Zaman jahiliah, zaman kegelapan, manusia ni jahil. Ya, maksudnya hukum undang-undang ikut suka. Undang-undang ikut suka. Siapa kuat dia berkuasa. Masa zaman jahiliah, dia membunuh anak-anak sendiri kerana takutkan kefakiran dan sebagainya. Itu dia. Kaum wanita ditindas. Ini orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Itu dia. Telinga-telinga yang tuli, yang tak dengar, tak dapat hidayah, tak mendengar petunjuk, tak dengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi datang salam bawa. Nabi salam datang bawa Al-Quran, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diperdengarkan kepada manusia. Hati-hati yang tertutup. Dengan sebab beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala membuka, yakni menaklukkan kota-kota kaum kafir. Maknanya akan dibuka
setelah Nabi berhijrah ke Madinah berlaku beberapa peperangan, yang mana di antara dia Nabi SAW menakluk kota Mekah ataupun dipanggil sebagai pembukaan kota Mekah, yang mana sebelum itu dikuasai oleh puak-puak musyrikin, puak-puak jahiliah yang menyembah batu-batu berhala. Kemudian dengan Nabi SAW juga Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga. Maksudnya pintu syurga ni mula sekalinya dibuka untuk Nabi SAW. Kemudian kita ikut di belakang Nabi SAW daripada umat Nabi SAW. Kemudian barulah umat-umat yang lain. Nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ni golongan yang terakhir, tapi kita yang pertama masuk syurga. Alhamdulillah. Itulah harap mudah-mudah kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa Taala tanpa hisab. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Allah Taala membuka jalan-jalan ilmu bermanfaat dan amal soleh. Membuka dunia dan akhirat serta membuka hati pendengaran, penglihatan dan negeri-negeri. Ah tadi. Di dalam hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata bu'istu bi jawami'il kalim. Aku diutuskan dengan jawami'il kalim. Apa makna jawami'il kalim? Dalam buku kita tak ada, tak ada. Jadi maknanya Nabi itu bila dia cakap sikit ya, maknanya kefahaman dia, maksud dia luas sebagai jawami'il kalim. Wa nusirtu birru'bi. Nabi kata diberikan kepada aku pertolongan dengan menakutkan musuh. Maksudnya sebulan sebelum Nabi sampai kepada tempat musuh tadi, mereka dah tak senang duduk dah, dah susah hati. Ni maknanya Nabi kata nusirtu birabbi wa baina ana naim, dan ketika aku sedang tidur Nabi kata utitu bimafatihi khazainil ardh, diberikan kepada aku segala kunci khazanah bumi. Mafatih maksudnya tadi miftah tadi kan, mafatih ni maksud dia jamak daripada perkataan miftah, kunci-kunci, yang mana Nabi tadi akan membuka segala khazanah bumi. Fa wudi'at baina yadayya, maka diletakkan segala khazanah bumi itu di hadapanku, segala kekayaan bumi tadi kan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum tantathilunha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat, tapi kamu, ini para sahabat tabi'in selepasnya, mereka tadi mengutip hasil-hasil daripada khazanah bumi tadi. Maksud berlaku penaklukan-penaklukan, pembukaan-pembukaan, di maknanya dibayar jizyah dan cukai kepada orang-orang Islam. Jadi kehidupan orang Islam semakin semakin baik. Ini dia. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pembukaan. Pembukaan, penaklukan. Ini mukjizat. Nabi cerita benda yang belum berlaku. Tak berlaku di zaman Nabi SAW, tapi berlaku selepas Nabi wafat. Ataupun benda tu belum berlaku hari ini, tapi akan berlaku di akhir zaman, ketika keluarnya Dajjal ataupun sebelum keluarnya Dajjal berlaku nanti. Maknanya di antara dia nak cerita tentang mukjizat Nabi SAW, cerita bahawa orang Islam tadi akan membuat penaklukan yang banyak. Di antara dia yang kita baca dalam sejarah pembukaan kota Konstantiniyah ataupun Konstantinopel, kan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sami'tu bi madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahri. Nabi kata kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kamu pernah dengar tak ada satu Madinah, satu bandar yang sebahagiannya dalam laut dan sebahagiannya lagi di atas daratan? Qalu na'am ya Rasulullah. Dia berkata, ya kami pernah dengar ya Rasulullah. Nabi kata la taqumus sa'atu, tidak akan berlaku kiamat, hatta yaghzuha 70 alfan min bani Ishaq. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tempat itu akan diserang, akan ditakluki oleh 70 ribu daripada Bani Ishaq. Bani Ishaq ni sebenarnya
anak cucu Ishak bin Yaakob lah maksud dia, iaitu bangsa Rom atau bangsa kulit putih hari ni lah. Ha, itu makna ceritanya akhir zaman besok depa ni ramai yang masuk Islam. Jadi Konstantinopel tu akan dibuka oleh depa sekali lagi. Dulu dibuka pada tahun 857 Hijrah oleh Muhammad Al-Fatih kan. Muhammad Al-Fatih tadi dia dah buka dah. Tapi itu bukan pembukaan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan ada orang sebut pasal hadis apa nama, sebaik-baik ketua adalah ketua tentera tersebut dan sebaik-baik tentera adalah tentera tersebut. Tapi tambahan tu adalah daif, lemah hadis tu. Tapi Nabi beritahu bahawa akan berlaku pembukaan. Pembukaan yang sebenarnya dia berlaku dalam tempoh yang sedikit sebelum keluarnya Dajjal. Ini mukjizat dia cerita bahawa pembukaan yang dilakukan oleh orang-orang Islam selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kaitkan dengan nama Al-Fatih tadi lah. Nabi itu dengan sebab dia tu dibuka, ditakluk berbagai wilayah di seluruh pelosok dunia tadi. Jadi maknanya 70,000 Bani Ishaq daripada bangsa kulit putih, fa idza ja'uha, apabila mereka datang ke kota tersebut iaitu Konstantinopel, nazalu, depa pun turun di situ, falam yuqatilu bisilahin walam yarmu bisahmin, depa tak guna senjata pun. Ini mukjizat Nabi dalam Sahih Muslim ni, hadis dalam Muslim, depa tak guna senjata. Wah, mereka tidak berperang dengan senjata dan tidak memanah, walam yarmu bisahmin, tak ada panah pun. Hanya mereka berkata, qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Depa kata la ilaha illallah wallahu akbar, fayasqutu ahada janibaih, maka jatuh. Maknanya satu tembok, tembok sebelah tembok tu jatuh. Qala Thawr la a'lamu, kata Thawr aku tidak mengetahuinya tembok yang sebelah mana runtuh. Dengan sebab takbir la ilaha illallah wallahu akbar. Ni akhir zaman ni. Illa qala alladhi fil bahr, maksud yang bahagian yang dalam laut tadi runtuh tembok tu. Dulu masa Muhammad Al-Fatih dia menyerang, berapa kali serangan dia buat, cubaan-cubaan. Cubaan ni berlaku sejak zaman sahabat lagi. Zaman Muawiyah pun dihantar anak dia Yazid pun pergi untuk takluk kota tadi, tak dapat takluk. Akhirnya zaman Muhammad Al-Fatih tu dia dapat takluki kota tersebut. Tapi dalam hadis yang maksud penaklukan oleh orang Islam terhadap kota tersebut bukan dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ataupun dia tu pembuka yang pertama. Tapi pembukaan yang sebenarnya dimaksudkan oleh hadis tadi adalah di akhir zaman dalam tempoh yang sedikit sebelum keluarnya Dajjal. Itu dia. Kemudian ثم يقولون الثانيه, kemudian dia sebut lagi sekali, kali yang kedua, la ilaha illallah wallahu akbar, fayasqutu janibuha al-akhar, lalu jatuh tembok yang sebelah lagi. Thumma yaqulu ath-thalithata, kemudian dia berkata kali yang ketiga, la ilaha illallah wallahu akbar, fayufarraju lahum, maka dibuka untuk mereka tadi, dibuka kota tadi, terbuka kota tadi pintunya, la fayadkhulunaha fayadkhuluha, lalu mereka pun masuk, fayaghnamu, depa masuk, depa maknanya ambil harta ghanimah. Ha, itu dia, tanpa berlaku peperangan. Penduduk dalam kota tadi menyerah diri macam tu saja. Ini akan berlaku di akhir zaman. Belum berlaku lagi. Ini mukjizat Nabi SAW. Cerita bahawa Islam tu dia akan membuat pembukaan, dan pembukaan yang besar inilah dia, di antara dia. Fa bainama, Nabi kata, fa bainama hum yaqtasimun al-maghanima, ketika mereka membahagi-bahagikan harta, sedang duk bahagi maghanim tadi, harta-harta ghanimah tadi, iz ja'ahumus sarihu, tiba-tiba depa terdengar orang menjerit, memanggil, melaung. Faqala, dia kata, inna dajjal qad kharaja, dajjal telah keluar, dia kata. Bila orang Islam tadi dengar, puak Bani Ishaq tadi pun dengar dajjal dah keluar, fiyatrukuna kulla syai'in, depa tinggal habis semua, wayarji'un, lalu depa balik ke tempat depa, takut dajjal tadi dia buat rosak di negeri depa, kampung depa tadi. Nah, itu dia. Ini hadis yang pertama tentang pembukaan yang akan dilakukan oleh
orang Islam tadi. Nak kaitkan dengan Nabi tadi, Al-Fatih tadi. Bahawa Nabi itu pembuka dan dia menjanjikan pembukaan yang baik. Kemudian satu hadis yang lain dalam Sahihul Jami' oleh Al-Albani punya hadis sahih daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, kan? Nabi kata Imran baitul Quds, maksudnya Baitul Maqdis nanti dia akan dimakmurkan di akhir zaman. Kharabu Yathrib, Madinah tadi akan ditinggalkan. Yathrib tu Madinah di akhir zaman. Khurujul Malhamah, dan Malhamah Nabi kata akan berlakulah Al-Malhamah. Malhamah ni satu peperangan yang dahsyat lah, berlaku di antara puak Rom dengan orang, dengan bangsa Arab. Dan berlaku pembukaan Konstantinia, Nabi kata. Itu dia. Baik, saya nak baca hadis. Kemudian dalam hadis daripada Abu Qubail Huyay bin Hani Al-Ma'afiri, hadis sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah as-sahihah. Kata Abu Qubail, kunna inda Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata kami pernah duduk di sisi Abdullah bin Amr bin Al-As. Siapa Abdullah? Abdullah bin Amr bin Al-As ni sahabat Nabi lah, dia dan ayahnya tadi kan. Dan Abdullah ditanya bandar yang mana satukah akan dibuka terlebih dahulu, Al-Qasthantiniyah atau Rumiyah? Ha, itu dia, yang mana satu, bandar Konstantinopel ataupun Rom? Maka Abdullah bin Amru dia minta satu kotak, satu peti. Dia minta ahli keluarga dia mai satu peti, sebab dia ni dalam peti tu ada nota. Dia ni kan penulis, dia tulis apa yang Nabi cakap, dia tulis. Jadi dia tulis, dia panggil dekat dia ni ada satu sahifah as-sadiqah. Kan? Sahifah as-sadiqah maksudnya satu nota yang ditulis, apa yang Nabi cakap dia tulis hadis dia. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia keluarkan kotak tadi. Fa akhraja minhu kitaban, dia keluarkan satu kitab daripada kotak tersebut. Maka dia berkata, bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naktubu. Ketika kami duduk di sisi Rasul sallam, kami sedang menulis. Cerita. Orang tanya dia, dia pun minta, mana peti saya? Kotak saya? Dia bawakan kotak dia tadi. Kotak tadi ada ikatan lah. Dia buka ikatan tadi, mana dia keluarkan nota tadi. Dia kata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasul sallam dulu, kami sedang menulis apa yang Nabi cakap. Idh su'ila, tiba-tiba Rasulullah SAW ditanya, ayul madinataini tuftahu awalan. Mana Nabi pernah ditanya dengan soalan yang kamu tanya. Ha, maknanya orang tu tanya soalan tu, dia kata soalan ni pernah ditanya kepada Rasulullah SAW. Jadi jawapan dia ada lah. Ha, kan? Ayul madinataini tuftahu awalan, bandar yang mana satukah yang akan dibuka dahulu di akhir zaman, ditakwan, ditakluk oleh orang Islam, Al-Qasthantiniyah ataupun Rumiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatu Hirqal, bandar Hirqal, tuftahu awalan, yakni Qasthantiniyah. Apa dekat Turki tu lah. Ha, tu dia. Jadi maknanya Turki ni ialah, kan? Sekali lagi mana dia akan berlaku pembukaan, tak tahulah, ditawan oleh mana tentera kufar apa semua. Kan sekarang kita tengok apa yang berlaku sekarang kan. Ya, Amerika dia bawa hantar tentera-tentera dia, kapal laut dia ke sana apa semua, berkumpul di sana. Mana hadis Nabi cerita macam tu. Dia akhirnya nanti akan berlaku Malhamah Al-Kubra tadi, peperangan yang dahsyat, yang besar di antara bangsa Arab dengan bangsa Rom tadi, orang kulit putih tadi. Mana mukjizat Nabi cerita tu macam tu. Dia benda tu dia Allah Ta'ala bagi jadi, dia akan kena. Dia akan jadi, tak boleh lari dah. Ha, itu dia. Tapi tak tahu bila masa. Mungkin setelah 10 generasi yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Benda tu Nabi tak cerita bila kan. Cuma Nabi kata tidak akan berlaku kiamat. Sehingga Nabi kata, la taqumu sa'atu, tidak akan berlaku kiamat, hatta yanzilar rum bil a'maq aw bidabiq. Tengok.
tidak akan berlaku kiamat sehingga tentera Rom, bangsa kulit putih tu, depa akan berlabuh di A'maq, satu tempat Dabiq dekat Palestin sana, lebih kuranglah macam tu. Di sana, di tanah Arab. Fa yakhruju ilaihim jayshun minal madinati, akan keluar kepada mereka satu tentera daripada Madinah. Tentulah bangsa Arab. Bangsa Arab. Min khiyari ahli al-ard yawma idzin, daripada penduduk bumi yang terpilih pada hari itu, penduduk bumi yang terbaik pada hari itu, tentera Madinah tadi. Ini mukjizat. Mukjizat Nabi cerita apa yang akan berlaku. Fa idza tasaffu, apabila mereka berbaris, tentera-tentera Madinah tadi berbaris, qalatir Rum, berkatalah tentera Rum, khallu bainana wa bainal ladzina subu minna nuqatiluhum, bukalah ruang jalan di antara kami dan di antara orang-orang yang telah murtad di kalangan kami. Maksud dia, ada sebahagian daripada tentera kulit putih tadi yang telah beriman, masuk Islam. Dia meminta bangsa Arab tadi, buka ruang, kami nak perang dengan saudara kami yang telah keluar daripada agama kami, agama Kristian lah. Itu dia. Fayaqulul muslimun, maka berkata orang-orang Islam, la wallah, tidak demi Allah, kami tak akan buka jalan. La nukhalli wa bainakum wa baina ikhwanina, kami tidak akan beri ruang antara kamu dan antara saudara-saudara kami. Maksudnya, dia dah masuk Islam, dah jadi saudara kepada orang Islam. Fayuqatilunahum, maka berperanglah bangsa Arab Madinah tadi dengan apa nama, tentera Rom, bangsa kulit putih tu. Fayanhazimu thuluthun la yatubullahu alaihim abadan, maka satu per tiga daripada tentera tadi mati, Allah Ta'ala tidak terima taubat daripada mereka selama-lamanya. Maknanya di antara tentera muslimin tadi ada puak munafiqin lah. Di antara tentera orang Islam tadi kan ada juga orang munafik. Wayaqtul wayaqtulu thuluthuhum, maka dibunuh satu per tiga lagi. Satu per tiga dah mati berah, satu per tiga yang kedua pula mati. Afdal syuhada indallah, para syuhada yang paling baik, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaftatihu thuluth, maka tinggal lagi satu per tiga tentera muslim tadi, mereka berperang. La yuftanuna abadan, maka mereka menang. Tinggal satu per tiga lagi tentera Islam. Ini cerita Malhamah Al-Kubra, peperangan yang dahsyat akan berlaku di akhir zaman. Nak cerita tentang pembukaan tadi lah. Fayaftatihuna Qustantiniyah, tengok, sulus satu per tiga daripada tentera yang baki lagi, dia berperang habis-habisan, dia pun menang. Menang, lalu mereka membuka Qustantiniyah, dia bertawan Qustantiniyah itu. Fabainama hum yaqtasimun, ketika mereka sedang membahagikan al-maghanim, al-ghanaim, harta rampasan, qad anlaqu suyufahum biz-zaitun, depa telah menggantung pedang-pedang mereka di pokok zaitun. Nak cerita di akhir zaman, orang perang pakai pedang balik. Nabi cerita tak ada dah senjata-senjata jenis pakai peluru ke roket nuklear ke, dah tak ada dah. Wallahu ta'alam a'lam apa yang akan terjadi di akhir zaman, maka peperangan kembali dengan as-suyuf, pedang. Kata kebayar tak ada orang pakai kuda balik dah. Ha, ni kita nak fikir bayang macam mana ni. Mungkin orang putih dia boleh buat filem. Orang putih mungkin dia baca kisah dia. Dia baca kan? Dia baca. Dia pun baca dan dia pun buat filem. Ha, berlaku peperangan tadi. Wallahu'alam. Yalah, di akhir zaman ni kita kata manusia dah tak ramai dah. Manusia dah tak ramai. Sebab berlaku banyak gempa bumi apa semua. Tiga kali gempa bumi yang dahsyat apa semua. Sekali di semenanjung tanah Arab, sekali di sebelah timur, sekali di sebelah barat. Ramai dah mati dah. Itu. Jadi cerita ni perang dengan menggunakan pedang balik. Tak ada dah machine gun, Kalashnikov, tak ada dah. Kan? Masa tu. Idh saha fihimu syaitan. Tiba-tiba syaitan, ada satu suara syaitan menjerit. Innal masiha qad khalafakum fi ahlikum. Sesungguhnya Dajjal telah keluar dan mengganggu keluarga kamu sana, di kampung, tempat kamu. Oh, mereka dengar suara menjerit tadi. Fayakhrujun, maka mereka pun keluar daripada Qustantiniyah tadi.
Wadhalika batilun. Tengok tak betul. Tipu. Kan? Cerita ni maknanya sebelum sedikit daripada keluarnya Dajjal yang sebenarnya. Fa idza ja'u Syam, apabila mereka sampai ke Syam, Syam ni apa dia? Syria, Palestin, Jordan, agak di Syam, bumi Syam. Kan? Kharaja, bila depa sampai di Syam, maka keluarlah Dajjal. Fa bainama hum ya'dun ya'duna lil qital. Ketika mereka sedang bersiap, bersedia untuk berperang. Yusawuna as-sufuf, mereka berbaris dalam barisan peperangan, berbarisan tentera tadi. Id uqimatis salah, tiba-tiba diiqamahkan untuk solat. Fayanzilu Isa bin Maryam, maka turunlah Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Turun Isa bin Maryam. Fa ammahum, lalu Isa mengimamkan mereka. Fa idza ra'ahu aduwullah, apabila musuh Allah melihatnya iaitu Dajjal, dzaba kama yadzubul milh fil ma'i, maka mencairlah Dajjal itu seperti mana garam mencair di dalam air. Dia tengok, dia nampak je Nabi Isa alaihi salam, dia jadi cair, jadi cair, long cair macam tu, mencair. Hadis dalam Muslim. Falau tarakahu ladzaba hatta yahlika, kalau Nabi Isa tak bunuh dia pun, dia akan mencair binasa, dia mati macam tu saja. Walakin yaqtuluhu Allahu biyadihi, akan tetapi Allah membunuh Dajjal dengan tangan Nabi Isa alaihi salam. Fayurihim damahu fi hirbatihi, maka Nabi Isa tunjuk darah Dajjal kepada mereka di tombaknya. Nah, ini dia. Ini hadis dalam Muslim. Yang mana saya nak cerita maknanya apa yang akan berlaku di akhir zaman tentang mukjizat Nabi SAW. Nabi cerita pembukaan-pembukaan, penaklukan-penaklukan yang akan dilakukan oleh kaum Muslimin di akhir zaman. Jadi Nabi ni adalah Al-Fatih, nama dia dan sifat dia yang membuka tadi kan. Itu cerita dia. Ini adalah hadis-hadis yang mana apa nama Nabi SAW cerita. Banyaklah hadis-hadis tentang ni kan. Nabi sebut sebagai panduan, pedoman, pengajaran untuk kita. Nanti dia, kalau percaya, tapi wajib percayalah. Tak percaya, tak Islam lah. Tak percaya hadis, tak Islam lah maknanya. Itu dia. Baik. Kemudian Al-Amin. Al-Amin sifat amanah ataupun terpercayalah. Sebab Nabi SAW ni daripada kecil lagi kan, semua orang kenal dia dengan Al-Amin. Bila sebut Muhammad Al-Amin, semua orang kenal. Sebab nama dan sifat dia macam tu. Nama mutabaqah lissifah, nama dia selari sesuai dengan sifat dia. Ada orang nama Muhammad Al-Amin, tapi dia menipu. Tapi Nabi SAW ni Muhammad Al-Amin, itulah dia. Semua orang tahu. Sehingga ketika Nabi SAW kumpulkan semua masyarakat Quraisy, kan, di satu apa dia panggil Jabal apa, Safa, di Bukit Safa. Kita duduk, dah tak ada bukit je tau, kita tak rasa bukit dah kalau kita duduk tawaf Safa Maruah, tak rasa bukit dah kan. Dulu ada bukit kecil lah Safa tadi kan. Nabi duduk ke Bukit Safa tu, Nabi panggil ya kan, Nabi panggil wa sabah. Wa sabah ni satu perkataan yang digunakan oleh bangsa Arab, perkataan kecemasan. Depa ada perkataan khususlah untuk sesuatu peristiwa. Contohnya apabila orang tu dia menjerit dengan perkataan wa sabahah, nak cerita bahawa dia ni sedang sedang berlaku peristiwa yang mencemaskan. Kena cepat-cepat pergi dengar orang yang nak cakap ni, nak cerita tentang tu. Wa sabahah. Maka Nabi, bila dah semua berkumpul, Nabi tanya. Agak Nabi kata, apakah pandangan kamu semua terhadap aku? Dia kata, kami, kau lah orang terbaik di kalangan kami ya buat semua. Kan? Kami tidak pernah mendengar sesuatu yang dusta daripada engkau. Kan? Nabi kata, "Law anni akhbartukum bi anna waylan bi anna khaylan wara'a hadha alwadi turidu an tughirakum akuntum musaddiqiyya? Akuntum musaddiquni?" Kan? Kalau aku beritahu kamu bahawa di belakang gunung ni, lembah ni, ada satu tentera yang datang hendak menghancurkan kamu, adakah kamu percaya kepadaku? Dia berkata, Allahumma na'am ma jarrabna 'alaika kadhiba. Dia berkata, memang benar, kami tidak pernah mendengar sesuatu yang dusta daripada engkau. Maka Nabi kata, aku adalah Rasulullah. Itu dia. Jadi depa
Tak percaya di situ kata Abu Jahal, taballaka kata Abu Lahab, taballaka sa'irul yawm alihadha jama'tana, akan celaka bagi engkau kan. Adakah kerana ni engkau kumpul dengan kami nak beritahu bahawa engkau Rasulullah, akan nak beritahu ada syurga, nak beritahu ada neraka? Turunlah surah tabbat yada abi lahab wa tab. Ini dia al-amin. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang di dunia yang paling berhak menyandang nama ini. Dia adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala terhadap wahyu dan agamanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pula kepercayaan penghuni langit dan kepercayaan penghuni bumi. Oleh kerana itu sebelum kenabian mereka memberinya nama Al-Amin. Sebab itu di dalam hadis bahawa Nabi kata ala ta'manuni, ala ta'manuni, tidakkah kamu semua percaya pada aku? Wa ana aminu man fis samai, sedangkan aku adalah yang terpercaya oleh yang di langit. Ya'tini khabarus samai sabahan wa masa, datang kepadaku oleh perkhabaran di langit, perkhabaran langit pada waktu pagi dan pada waktu petang. Hadis dalam Muslim. Jadi maknanya sebab wurud hadis ni, hadis dalam Muslim ni, hadis Muslim, sebab Nabi kata ni sebab apa? Tidakkah kamu semua percaya kepada aku? Sedangkan aku ni yang terpercaya di langit. Maksudnya yang di langit nak percaya pada aku, kamu tak percaya pada aku ke? Datang kepada aku khabar daripada langit pagi dan petang, kamu tak percaya kat aku ke? Sebab apa Nabi kata ni? Sebab ni satu kisah ni berlaku, ya kan? Yang mana Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Yaman bizahbatin, dengan emas. Emas fi adimin maqruz, emas yang diletakkan di dalam kulit, dibungkus dengan sarung kulit. Lam tuhsal min turabiha. Maknanya daripada Yaman datang benda tu. Qala faqasamaha baina arba'ati nafarin. Nabi bahagikan emas tadi untuk kepada 4 orang. Nabi bagi kepada Uyainah bin Husn. Yang kedua wal Aqra' bin Habis. Habis, bukan Habis. Nama dia Habis. 2 orang, 3 orang. Wa Zaid al-Khail. Orang yang ketiga Zaid al-Khail. Warabi' dan orang yang keempat Imma Al-Qamah bin Ulathah wa Imma Amir bin Tufail. Ini rawi ini dia syak sama ada Al-Qamah bin Ulathah ataupun Amir bin Tufail. Nabi bagikan kepada 4 orang mah tadi. Itu dia. Faqala rajulun min ashabihi, kata seorang lelaki daripada sahabat ini, kunna nahnu ahaqqu bihadha min haula'i, kami lebih layak menerima emas daripada 4 orang ni. Kami ni lebih layak. Dia bangun, dia bantah Nabi lah. Nabi dah bagi untuk 4 orang. Seorang kata, kami lebih berhak. Qala, maka kata perawi tadi, fabalagha, sampailah cerita tu kepada Nabi SAW. Ada orang kata, kami lebih berhak. Sampai berita tu kepada Nabi SAW, maka Nabi kata, ala ta'manu ni, kamu tak percaya kat aku ke? Maksudnya aku ni tak adil ke? Itu dia. Jadi bila dah Nabi kata macam tu, bangun seorang lelaki ghairul ainain, musyriful wajnatain, nashizul jabhah. Maksudnya dia kata ni orang lelaki yang hak jenis ghairul ainain, mata dia agak terkeluar sikit. Sifat, cerita sifat kepada tu lah. Musyriful wajnatain, pipi dia ni macam kita kata pipi macam tu sikit kan. Dia kan, macam mana nak cakap? Musyriful wajnah ni, inilah wajnah ni kan, pipi ni dia nak timbul sikit. Nashizul jabhah, maksud dia dahi dia ni macam botak sikit lah di sini. Kathul lihyah, janggut dia lebat. Mahluk ras, kepala dia botak lah, maksud dia gitu. Dahi luas, kepala botak. Musyammarul izar, dia angkat kain dia, apa nama, dia angkat. Faqala, dia kata, ya Rasulullah, ittaqillah. Dia kata, ya Rasulullah, ittaqillah. Dia kata kepada Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Dia boleh kata macam tu. Faqala, Nabi kata, wailak, celaka engkau. Awalastu ahaqqa ahli al-ardi an yattaqillah, tidakkah aku ni penduduk bumi yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah? Orang yang paling bertakwa kepada Allah akulah, kata Rasulullah.
Faham? Qala thumma walla ar-rajul, kemudian orang tadi pun berlalu pergi. Faqala Khalid bin al-Walid, kata Khalid bin al-Walid, ya Rasulullah, ala adribu unuqahu, boleh tak aku pancung lehernya? Khalid bin al-Walid, ya Rasulullah, boleh tak aku pancung leher dia? Orang tu dah pergi dah. Dia minta izin nak pergi kejar kawan tu, nak pergi cantas kepala kawan tu. Ha. Faqala la, Nabi kata jangan. Nabi kata jangan. La'allahu ay yakuna yusalli, barangkali dia ni orang yang mendirikan solat. Maksudnya barangkali dia ni orang Islam, Nabi kata, bukan munafik. Qala Khalid, kata Khalid pula, wa kam min musallin yaqulu bi lisani ma laysa fi qalbihi, berapa ramai orang yang solat lidah dia cakap tak seperti hatinya. Maksud dia, dia cakap tak serupa bikin lah, macam tu lah maksud dia. Ha, ni sebab urut hadis saya nak cerita. Sebab apa Nabi kata, kamu tak percaya pada aku kah? Sedang aku ni yang terpercaya di langit. Ha, itu dia. Baik, Nabi tak benarkan. Kemudian Nabi SAW kata, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menebuk hati manusia, nak pergi cari dalam hati dia tu. Aku bukan disuruh macam tu. Maknanya kita ni, disuruh kita ni hukum mengikut yang zahir. Wala asyqa butunahum, aku tak diperintahkan untuk membelah perut mereka ataupun dada mereka. Kemudian Nabi kita itulah kan. Maknanya ni cerita tentang puak khawarij lah, puak khawarij. Innahu yakhruju min dhiddi hadha, akan keluar daripada kawan ni, kan? Daripada kawan ni akan keluar kaumun, satu kaum, yatluna kitab Allah, yang mana mereka itu membaca kitab Allah Al-Quran. Ratban, baca, maksudnya mereka ni pagi petang siang malam baca Quran, baca Quran, baca Quran. La yujawizu hanajirahum, tapi Quran tak masuk ke sini. Baca Quran, tapi Quran tak masuk ke dalam hati. Yamruquna min ad-din, mereka keluar daripada agama. Kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah, seperti mana panah yang menembusi apa nama haiwan buruan. Itu dia. Ini Nabi cerita. Qala adhunnu qala in adraktuhum, kalau aku temui mereka, kalau aku masih hidup mereka ni ada, la aqtulannahum qatla Thamud, aku akan memerangi mereka sebagaimana apa nama diperangi puak Thamud. Itu cerita dari antara ni sebab urut hadis, sebab Nabi kata hadis ni kan nak cerita tentang sifat al-amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Kemudian ad-dhuhuk al-qattal. Ad-dhuhuk al-qattal ni apa makna ad-dhuhuk? Ada hadis sebut pada ad-dhuhuk al-qattal adalah dua nama yang berpasangan, tak boleh dipisahkan. Ad-dhuhuk dengan al-qattal ni tak boleh dipisahkan dua nama tadi. Salah satunya tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya. Sesungguhnya beliau itu sallallahu alaihi wasallam dhuhuk, iaitu manis muka. Nabi ni sentiasa manis muka di hadapan para sahabat dia kan. Dia sahabat ni seronok. Sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum depa seronok ni kalau boleh duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau duduk di rumah satu hari tak pergi tengok Nabi, depa tak boleh duduk. Kan? Sebab tu Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu, ketika dia ni ditawan, diculik. Ni selepas berlaku perang Badar, dua orang sahabat ni diculik. Seorang ni bernama Khubayb bin Adi. Khubayb ni diculik. Ditipu, depa ni ditipu, kemudian diculik, dijual ke Mekah. Jadi orang Mekah ni depa nak sangat orang Madinah. Kenapa? Kerana nak balas dendam tentang kematian saudara-saudara mereka di Badar. Bila dapat Khubayb, mereka punya lah seronok. Ya? Jadi maknanya, mereka letakkan dalam kurungan. Beberapa malam, mereka nak bunuh dia lah. Mereka nak bunuh. Jadi Khubayb ni, nak cerita tentang dia ni macam tu. Kan? Bahawa mereka ni dengan Nabi tadi tak boleh nak berpisah. Sehingga masa hari dia nak dibunuh tu, disalib dia. Mereka kerat dia sikit-sikit. Kerat sikit-sikit. Kerat kaki sikit, telinga sikit, tangan sikit, sambil orang tanya dia, ya Khubayb, kan,
Ara'aita law anna Muhammadan fi makanika al-ana wa anta fi ahlika amin mu'afa wa anta fi ahlika aminul mu'afa. Khubay, kamu suka tak kalau Muhammad sekarang duduk tempat engkau, duduk kena gunting, kena kerat tangan, kena kerat telinga jari apa semua, kerat hidung apa semua, ya kan? Pakai ambil seorang sikit lah nak balas dendam tadi kan, ambil seorang sikit sampai macam tu sekali. Dia kata, kamu suka tak Muhammad duduk tempat kamu, kamu duduk di rumah engkau? Dia kata, la uhibbu anna Muhammadan ana, la uhibbu anna Muhammadan al-an, aku tak suka bahawa Muhammad sekarang ni tusibuhu syaukatun tu'zihi, dia ni kena duri yang menyakitkan dia, wa ana fi ahli, sedangkan aku ni berada di rumah aku dan aku dengar peristiwa tu, aku tak suka. Aku mesti pergi tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak ceritanya sahabat dia suka, dia pun pergi tengok Nabi kan, seronok, seronok tengok wajah Nabi tadi. Wajah Nabi tadi yang ceria apa semua kan, suka. Tapi dia perkenan, Nabi ni tak suka sesuatu melalui wajah dia juga. Nabi ni tak suka tengok muka dia. Nabi nak marah, tengok muka dia. Nabi seronok, tengok muka dia. Sahabat-sahabat ni sangat sangat kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Dhuhuk, manis muka di hadapan orang-orang beriman. Tidak bermuka masam, tidak mengerutkan dahi, tidak pemarah dan tidak keras hati, tidak kasar maksud dia. Itu Nabi SAW. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam sangat keras memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tanpa takut celaan para pencela. Itu dia. Dalam surah At-Taubah ayat 128 tu Allah Taala cerita kan. At-Taubah ayat 128 Allah kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Nabi SAW. Telah datang kepada kamu seorang Rasul daripada kalangan kamu. At-Taubah 128 kan? Naqaja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Dia ni berasa tak seronok jika menimpa benda yang buruk ke atas kamu. Oh, Nabi ni, Nabi tak seronok lah kalau sahabat dia ada yang macam tak sihat, sakit apa semua, susah. Nabi pun rasa macam susah hati tengok sahabat-sahabat dia kalau susah tadi kan. Itu sebab tu Nabi kalau dengar orang sakit, Nabi pergi ziarah. Tengok sahabat meninggal, Nabi pergi. Yahudi nak meninggal pun Nabi pergi ziarah juga, ajak dia kepada Islam. Tiba-tiba dia masuk Islam, seronoknya Nabi SAW tadi kan. Berseri-seri wajah Nabi, alhamdulillahillazi anqadhahu bi minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan aku daripada neraka. Dengan sebab akulah dia daripada neraka. Ini dia. Harisun alaikum bil mu'minin. Harisun alaikum. Nabi ni nak jaga kamu sungguh. Tak mau kamu bagi susah hati. Tak mau bagi kamu sakit. Semua Nabi jaga sungguh. Bil mu'minin. Dengan orang-orang beriman. Ra'uf. Rahim. Ra'uf. Sangat lembut. Rahim. Sangat penyayang. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi ini keras terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Sehingga Nabi kata, bu'ithu. Kan? Aku ni diutuskan baina yaday sa'ah, di antara kiamat. Maksudnya aku ni dan kiamat diutuskan bisifi, dengan pedang. Aku ni diutuskan dengan pedang. Untuk siapa? Untuk musuh-musuh Allah lah. Diutuskan aku ni dengan menghunuskan pedang, hatta yu'badallah, sehingga disembah Allah Ta'ala sahaja. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa ju'ila rizqi, dan dijadikan rezekiku, Nabi kata, tahta zilli rumhi, di bawah bayangan tombakku. Rezeki Nabi SAW dijadikan di bawah bayangan tombak Nabi. Maksudnya apa? Apabila berlaku peperangan apa semua, mana dapatlah harta rampasan perang. Dia panggil ghanimah. Kalau tak ada peperangan, musuh lari macam tu saja tinggal harta, dia panggil faid. Ya kan? Dapat faid.
infak ni harta yang dapat lillah, ya, lillahi wa lirasulihi lah, maksud dia untuk para tentera tak dapat lah, untuk Allah dan rasulnya saja al-faiq. Ha, itu maksud dia. Itu dia ghanimah tadi adalah rezeki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah tu. Baik, ini hadis yang sahih lah, sanad dia hasan dalam Irwa al-Ghalil. Sebut oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu dia. Baik. Kemudian nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya Al-Bashir An-Nadhir. Al-Bashir An-Nadhir. Al-Bashir yang membawa khabar gembira. Bashir, maksudnya orang yang cerita tentang syurga, yang bagi berita gembira. An-Nadhir, orang yang membawa khabar yang menakutkan tentang neraka dan siksaan Allah Ta'ala di akhirat besok untuk orang-orang yang kafir. Baik, Al-Bashir adalah yang memberi khabar gembira berupa pahala bagi siapa yang mentaatinya. Pahala untuk orang yang taat. Sedangkan An-Nadhir adalah yang memberi peringatan berupa siksaan bagi siapa yang mendurhakainya. Allah Azza wa Jalla telah menamakan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba-Nya di beberapa tempat dalam kitabnya. Maksudnya Allah Ta'ala namakan Nabi itu sebagai hamba. Tapi nak kaitkan dengan Al-Bashir, Al-Nadhir, kita boleh tengok dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 119. Surah Al-Baqarah ayat 119, kan? Allah Ta'ala cerita tentang Nabi itu adalah Bashir dan Nadhir. Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Al-Baqarah 119. Ini nak kaitkan dengan nama Nabi Bashir dan Nadhir. Sesungguhnya Allah kata kami utuskan, inna arsalnaka bilhaqqi, kami utuskan engkau wahai Muhammad SAW bilhaq, dengan kebenaran. Bashiran, sebagai membawa khabar yang menggembirakan, khabar yang menyeronokkan tentang syurga. Wa nadhiran, dan yang membawa khabar yang menakutkan. Wa la tus'al, dan engkau tidak akan ditanya hai Muhammad an ashabil jahim, daripada ahli-ahli neraka jahim. Engkau tak akan ditanya, Muhammad, kenapa mereka ni masuk neraka? Kenapa mereka ni masuk neraka jahanam? Kenapa mereka ni disiksa? Kamu tak akan ditanya. Ha, itu dia. Kerja kamu adalah Bashir dan Nadhir. Itu adalah kerja Nabi SAW. Itu kerja dia. Nak ikut-ikut, tak mau ikut, terpulang. Ha, itu dia. Nabi hanya menyampaikan. Kemudian dalam surah Saba ayat 28. Surah Saba ni surah nombor berapa ya? Surah Saba, surah 34 ayat 28. Cuba tengok ayat 28. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi ni adalah Bashir, Nadhir. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak utuskan engkau hai Muhammad kecuali kepada semua manusia. Bashiran wa nadhira, sebagai Bashir dan sebagai Nadhir. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang Nabi itu adalah Bashir dan Nadhir. Baik, tengok sikit hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi kata, inna mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi, sesungguhnya perumpamaanku ialah seperti perumpamaanku dan perumpamaan apa yang Allah utuskan aku dengannya seperti seorang lelaki
aku ni diibaratkan Nabi kata seperti seorang lelaki atau qaumahu yang datang menemui kaumnya. Faqala ya qaumi, dia kata kaumku, wahai kaumku, inni raaitul jaysha bi'ainayya, aku tengok satu pasukan tentera dengan dua mataku yang datang hendak menyerang kamu. Wa inni ana an-nadhirul 'uryan, maka aku adalah orang yang memberi khabar yang menakutkan yang tidak berpakaian. Apa maksudnya? Dia tak sempat nak pakai pakaian dia, dia lari tadi nak beritahu kepada kaum dia supaya mereka selamatkan diri daripada tentera tersebut. Nabi ibaratkan diri dia macam tu. Fa inni wa inni ana an-nadhirul 'uryan, orang yang membawa khabar yang menakutkan yang tidak berpakaian. Apa maksud dia? Maksud Nabi nak cerita bahawa Nabi, orang tu tak sempat nak pakai pakaian apa. Kerana apa? Musuh dah dekat dah. Dia kena lari cepat-cepat bagi tahu kat orang supaya lari. Jangan duduk di situ. Duduk di situ mati habis. Ha, tu dia. Umpama tentera Mongol ataupun Tatar yang datang nak menyerang, memusnahkan tadi kan. Kita dah baca dalam kisah dalam sejarah bagaimana Tatar tadi dia datang, dia bunuh berjuta manusia di Baghdad tu kan. Dia tengok benda bergerak dia bunuh. Tak kira budak kecil ke orang tua ke, habis dia bunuh kan. Bangsa Tatar, sampai orang kata depa itulah Ya'juj dan Ma'juj, tapi bukan depa sebenarnya. Ya'juj dan Ma'juj hebat lagi. Lagi dahsyat. Bukan haiwan, bukan raksasa, tapi manusia. Daripada sebelah keturunan Yafith bin Nuh. Sebelah keturunan tu manusia-manusia gagah perkasa tadi kan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90 Allah Taala cerita tu kan. Hatta idza futiha Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, sehingga dibuka pintu Ya'juj dan Ma'juj ni pekat turun habis, ramai. Ramai sangat. Tak boleh nak bilang Ya'juj Ma'juj ni hebat sungguh. Lebih beratus kali hebat daripada puak Tatar tu kan, yang pernah membunuh orang Islam tu. Ha, tu dia. Baik. Fannaja, Nabi kata maka selamatkanlah diri kamu. Fa'ata'ahu ta'ifatu min qawmihi, maka satu puak daripada kaum dia, mereka dengar nasihat dia. Fa'adlaju fa'antalaku ala muhlatihim, mereka pun lari. Selamatlah yang ikut cakap dia tadi, selamatlah. Wa kadzabat ta'ifatu minhum, maka satu puak lagi tak percaya, mereka duduk di situ lagi. Agar fa asbahu makanahum fa sabbahahumul jaysh fa ahlakahum wajtahahum, maka depa diserang oleh musuh lalu mereka dibinasakan. Itulah Nabi kata fadzalika mathalu man ata'ani, maka demikian itu perumpamaan mereka yang mentaatiku. Wattaba'a ma ji'tu bihi, serta ikut ittiba' apa yang aku bawa. Wa mathalu man asani, dan perumpamaan orang yang menderhakaiku. Wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haq, dia mendustakan dan mendustakan apa yang aku bawa daripada kebenaran. Jadi manusia ni ada dua, ada dua kumpulan. Ada yang terima nasihat, ada yang tak terima nasihat. Tapi masing-masinglah kan terpulang. La ikraha fid din, tak ada pasal dalam agama. Kan dia nak buat bid'ah, dia buat. Kita bukan paksa dia supaya dia tinggalkan bid'ah tadi, bukan kita paksa dia. Cumanya kita cerita dekat dia, eh bid'ah ni tak boleh buat ni, dosa ni buat ni, amalan tak diterima di sisi Allah Ta'ala. Ha, ikut suka kami lah. Ha, kan? Ikut suka kami lah. Kami nak buat. Ha, tu dia. Kubur masing-masing. Ha, jadi maknanya ha, kita pun tak apalah. Saya cakap je, saya beritahu je. Ha, kan? Ha, kamu tu baik sangat, kamu bersih sangat, kamu suci sangat. Macam tu. Jadi maknanya kesianlah kan. Kita kesianlah buat amalan yang tak ada. Mana tak ada, tak ada, tak ada pahala. Bahkan mendatangkan dosa. Kalau tak ada pahala, tak ada dosa tu boleh tahan sikit. Tapi pahala tak ada, ada dosa, dapat dosa. Itu yang tak seronok. Itu dia. Ini buat benda bid'ah. Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Kan setiap bid'ah itu sesat. Bila kita baca hadis tu, bukan maknanya kita menyesatkan semua orang yang buat bid'ah. Tadi bukan makna dia macam tu. Dah habis kami sesatlah. Kami tidak menyesatkan kamu, cumanya kami kata setiap bid'ah itu sesat. Dan kesesatan itu membawa kepada neraka. Dan kamu, kami bukan hukum kamu sebagai ahli neraka.
yang merakakan kamu, mensyurgakan kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia jawapan kita. Jadi kita ni bila sebut bid'ah tu adalah sesat dan kesatan itu ke dalam neraka, tidak semestinya kita menerakakan orang yang buat bid'ah. Kita bukan tahu, mungkin dia ada keuzuran, dia tak tahu ke apa, apa semua kita tak tahu. Itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita, kita cerita yang yang benar. Ikut-ikut atau ikut terpulang. Itu dia. Baik. Ini dia. Jadi Nabi SAW adalah Al-Bashir An-Nadhir. Al-Bashir dan An-Nadhir. Kata Ibn Kathir, kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ketika mentafsirkan perkataan Al-Bashir dengan An-Nadhir ni, dia kata apa? Kadang-kadang dia memberi khabar gembira kepada orang-orang beriman, dan di kadang-kadang atau kadang-kadang kala dia bagi peringatan kepada orang orang kafir. Taratan yubashirul mu'minin wa taratan yundhirul kafirin. Itu Nabi SAW. Kata Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari ini ada tafsir dia, tafsir At-Tabari. Sudah diterjemah kan? Berapa puluh jilid tu tahulah terjemahan dia. Indonesia lah, bahasa Indonesia lah. Kita sini, ialah kita nak terjemah, kita tak mampu. Kita tak ramai. Okay. Kita ni sikit. Kita ni sikit nak terjemah kitab-kitab ni kan. Jadi kita tumpang sahabat-sahabat kita daripada Indonesia lah. Walaupun perkataan tu ada bisa dan kapan. Kita faham lah bisa tu apa, kapan tu apa, kita faham lah kan. Jadi kita guna kitab mereka lah. Ni pun kitab mereka juga terjemah kan. Ha, kita mereka juga ada bisa dan kapan juga. Tak boleh lari lah nak buat macam mana. Ha, itu dia. Kita tumpang buku mereka. Kita tak ada nak terjemah, kita baca. Ha, itu dia. Kata Imam At-Tabari, mubashiran, dia memberi khabar gembira kepada siapa yang mengikuti dia dan mentaati dia dan terima apa yang dia ajak kepadanya daripada kebenaran, dengan mendapat pertolongan di dunia dan pahala di akhirat serta nikmat yang berkekalan di di syurga. Itu kata Imam At-Tabari, makna mubashir. Dan Nabi ini munzir, yang memberi khabar yang menakutkan terhadap mereka yang menderhakai dia, yang menyanggahi dia, kan? Yang menolak apa yang dia ajak daripada kebenaran, dan mereka ini bakal mendapat kerugian di dunia, kehinaan di dunia dan di siksa di dalam neraka di akhirat. Ini kata Imam At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Itu dia. Kemudian di beberapa tempat dalam kitabnya, di antaranya firman Allah Taala, dan bahawasanya ketika hamba Allah dalam surah Al-Jin ayat 19, surah Jin. Al-Quran pun ada surah Jin ya. Surah nombor berapa? Surah 72 ayat 19 ya. Ha, ini maksudnya cerita Allah Ta'ala namakan Nabi itu sebagai Abdullah. Ha, kan Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Dan bahawasanya ketika hamba Allah yakni Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah. Ada kan? Hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Pakat jin tadi ramai mari. Kan? Umum Nabi SAW pun dah dengar Nabi semayang. Ini peristiwa ni bila ni berlaku? Ni ingat tak? Ketika Nabi balik daripada Taif. Nabi balik daripada Taif. Sampai dekat satu tempat Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib. Di situ Nabi berhenti, Nabi baca Quran kan. Semayang tu baca Quran tu lah. Mana puak jin tadi depa mari dengar. Uish. Inna sami'na Quranan ajaba. Dia ramai puak jin tadi datang. Ah, tu dia. Jadi padanya akhirnya depa beriman. Puak jin tadi beriman dan balik mendakwah kaum depa pula kepada iman tadi jin. Ah, tu dia.
dalam kelas kita ni pun ada jin juga. Kita jin ni banyak sangat lah kan. Jin hak mengaji lah, jin hak kaji lah. Nanti semua manusia juga jin jahat. Adapun dia kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia ni make mana ni. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Kesian ke jin tu. Okay. Jin yang baik, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia kata sejahat-jahat manusia. Okay. Oh tu dia. Jin yang baik-baik lah. Yang jahat-jahat lah. Yang jahat tu syaitan. Okay. Nanti dia. Baik. Dan firman-Nya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya, ala surah Al-Furqan, cerita tentang Abdullah tadi kan, kepada Abduhu, Abduhu ala Abdihi, di atas hamba-Nya, iaitu Nabi yang selam tu Allah Ta'ala namakan dia sebagai Abd, hamba. Dan firman-Nya, lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya Muhammad apa yang telah dia wahyukan dalam surah An-Najm ayat 10, Al-Baqarah, kemudian dalam Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kan? Abdina tu, hamba kami. Allah nisbahkan kepada Nabi tu sebagai hamba dia. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami. Disebutkan pula di dalam as-sahih dari Nabi yang selam bahawa baginda bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah ketua anak-anak Adam, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhra, dan tiada keangkuhan. Jadi Nabi juga adalah sayyid waladi Adam. Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sirajan munira, lampu yang menerangi, dan menamai matahari sirajan wahaja, lampu yang menyala-nyala. Al-munir adalah yang memberi cahaya tanpa membakar, berbeza dengan wahaj kerana ia dapat membakar dan panas. Jadi Allah nisbahkan Nabi dengan cahaya yang tidak membakar, sirajan munira. Ini dia. Habislah kita pasal ni, masuk pula pasal yang kedua. Pasal dua hijrah pertama dan kedua. Pasal dua hijrah. Ini hijrah pertama dan hijrah kedua. Hijrah daripada Mekah lah ke Habsyah, dan hijrah daripada Habsyah, daripada Mekah ke Madinah. Ini dia. Ketika jumlah kaum muslimin bertambah banyak dan orang kafir mulai merasa takut, maka mereka semakin meningkatkan gangguan terhadap Nabi SAW dan menimpakan berbagai cubaan terhadap pengikutnya. Cubaan ni maksud dia siksaan lah. Siksaan. Oh, disiksa. Kita baca dalam sirah Nabi SAW macam mana ketika Nabi kan mula berdakwah, yang ikut Nabi ni sebenarnya, kita kata sahabat-sahabat yang terdekat macam Abu Bakar, Uthman, kemudian isteri dia Khadijah, kemudian sepupu dia Ali, kemudian diikuti oleh golongan hamba. Golongan hamba yang ikut Nabi Islam, antara keluarga Yasir. Keluarga Yasir iaitu dia, isteri dia Sumayyah, kemudian Ammar anak dia kan masuk Islam. Jadi yang banyak ikut Nabi Islam adalah golongan mustadhafin, golongan lemah. Jadi maknanya kaum musyrikin Quraisy menimpakan berbagai siksaan terhadap pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kondisi demikian, keadaan demikian, dah kena siksa, ada yang mati kena bunuh kan. Sumayyah syahid yang pertama dalam Islam. Dia adalah hamba kepada siapa? Abu Jahal. Hamba kepada Abu Jahal, Yasir, suami dia, Sumayyah dan anak dia. Jadi yang matinya siapa? Sumayyah dan Yasir. Tinggal Ammar. Ammar ni tak tahan kena siksa, tak tahan kena siksa. Akhirnya disuruh, apa nama dia tu, keluar murtad, disuruh mencaci Nabi Islam. Dia tak tahan. Akhirnya dia terpaksa kan, ikut apa yang Puak Quraisy jadi perintah. Maka tadi mana dia bebaskan dia lah. Akhirnya dia menangis semua.
Kan? Nabi kata tak apa, kalau dia bersuruh lagi, buat hati yang macam mana? Tenang tak? Dah tak nak, aku terpaksa. Lidah cakap hatiku tetap beriman. Nabi kata kalau dia terpaksa lagi, buat lagi, tak apa. Ikutlah. Ha, itu dia. Terpaksa kan, dipaksa dia. Nabi SAW mengizinkan kepada para pengikutnya, para sahabatnya berhijrah ke Habsyah. Habsyah ni Ethiopia lah. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya di sana terdapat raja yang manusia tidak dizalimi dalam pemerintahannya. Mereka ni beragama dengan agama Nasrani. Cumanya An-Najasyi tu dia tidak menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dia tetap menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, An-Najasyi tadi. Jadi akhirnya Nabi SAW diutuskan sebagai rasul, dan dia tanya rombongan tu lah. Kan rombongan hijrah tu, di antara Ja'far bin Abi Talib kan. Dia berjawab tentang Nabi ni siapa apa semua. Akhirnya dia memang beriman dengan Allah Yang Maha Esa. Tapi dia tak pernah bertemu dengan Nabi SAW, tak pernah jumpa. Dan ketika dia mati pun, Nabi dirikan solat apa? Solat ghaib. Solat ghaib di Madinah. Nabi kata, mari kita sembahyang ghaib. Ha? Sahabat kamu dah meninggal, iaitu An-Najasyi itu kan, dah meninggal. Di mana disyariatkan solat ghaib lah. Kalau jenazah itu mati di tempat orang kafir ke, tak ada orang solatkan dia, kita solatkan dengan solat ghaib lah. Tetapi kalau sudah disolatkan, maka tak disyariatkan untuk kita solat ghaib. Solat ghaib ini untuk jenazah yang belum disolatkan. Dia mati. Mati tengah laut ke, mati tempat orang kafir ke, pasal tak siapa solatkan untuk dia, maka dilaksanakan solat ghaib. Ini dia. Jadi Nabi beritahu kepada para sahabat, kamu berhijrahlah ke Habsyah sana. Di sana kamu boleh beribadat, tak ada siapa yang nak ganggu. Sahabat-sahabat ni beribadat di Mekah. Depa ni maknanya nak ibadat pun tak boleh. Nak ibadat, nak sembahyang disiksa, diganggu. Bukan depa buat apa pun, nak ibadat ya. Nak kata Allah tu Maha Esa ya, tak boleh. Kena siksa. Pasal memang macam tu sekali kan. Ha, ini dia. Jadi rombongan kaum muslimin yang berhijrah pada fasa ini berjumlah 12 lelaki dan 4 wanita. Di antara mereka adalah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini Zun Nurain. Uthman ni kita kenal dia sebagai Zun Nurain. Kita bacalah sejarah kita ni, saya ingat kita dah baca semua kot tentang kisah para sahabat kan, terutamanya al-Asyrah al-Mubashirin, 10 orang yang dijanjikan dengan syurga. Uthman bin Affan ni kisah dia masyhur lah. Bagi orang yang baca kisah sahabat ni, memang dia kenal lah siapa Uthman bin Affan kan. Orang yang mana malaikat tu malu pada dia. Ya kan, dalam satu hadis Nabi duduk kan, Nabi duduk maknanya Nabi tarik apa kain Nabi ni, pakai apa kain Nabi ni kan, Nabi tarik sampai ke lutut dia macam tu lah kan. Jadi bila masuk Ubakar macam tu, Nabi duduk macam ya kan, duduk. Orang kata apa, duduk macam tu kan, pergi duduk apa ya kan, menyam sandar gitu kan. Akhirnya bila Uthman masuk, Nabi duduk elok, Nabi betulkan kain dia apa semua kan. Jadi Aisyah tengok, Aisyah tanyalah ya kan, bila Aisyah tanya, Rasulullah tadi masa Abu Bakar masuk, kamu duduk macam tu juga ya kan, Umar pun masuk, kamu duduk macam tu juga, bila Uthman masuk, kamu duduk elok, kamu betulkan kain kamu, kamu duduk betul-betul macam ya kan, macam orang hebat masuk. Kata Nabi yang salam, tidakkah aku malu kepada orang yang malu kepadanya oleh malaikat? Malaikat malu kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Orang dia ni orang yang sangat pemalu dan sangat penyayang Uthman bin Affan. Ketika hari dia nak dibunuh tu, kita baca dalam sirah sejarah dia kan. Ketika hari dia nak dibunuh tu, datang sahabat-sahabat Ali, Al-Hasan, Al-Husain. Datang rumah dia, Abu Hurairah datang rumah dia. Dia jaga rumah khalifah, takut orang ceroboh masuk. Dia bunuh khalifah. Dia mari masa tu Madinah memang tengah kacau bilau lah. Datang daripada pok-pok Mesir sana. Datang. Banyak cerita lah, panjang cerita tentang Uthman tadi kan.
Baca kisah dia. Dia akhirnya dia suruh dia balik. Balik. Masing-masing balik. Dia kata khalifah akan dibunuh. Dia kata balik. Aku tak mau darah tumpah di Madinah Rasul. Tak mau darah tumpah. Akhirnya dia dibunuhkan. Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Sehingga nak dikebumikan di Baqi', tak boleh. Kubur bukan di Baqi', di hujung sana. Kalau tengok Baqi' tu kan, hujung sana. Dikebumikan di kebun dia. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu dia. Baik, panjang cerita kisah tentang Uthman ni lah. Bahkan beliau adalah orang yang pertama berangkat. Ikut kumpulan ni lah. Turut bersamanya isterinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ruqayyah ni anak Nabi lah. Ruqayyah anak yang kedua. Dia ni anak yang kedua. Lahir 7 tahun sebelum kerasulan. Ruqayyah. Anak kepada anak Khadijah lah. Mak dia Khadijah lah. Dia wafat di Madinah. Masa dia wafat tu umur dia baru 22 tahun. Dia kebumikan di Baqi'. Baqi' tu lah kita dah tengok Baqi' tu kan. Baqi' dia bukan ada tanda nama-nama kan. Batu tak batu macam tu ya. Jadi maknanya puak Syiah ni dia pun duk pergi kubur tu kan. Dia pun duk carilah mana kubur Fatimah, mana kubur ni kan. Apa nama, yalah Ahlul Bait semua. Dia pun nak cari kubur tu. Nak cari kubur tu nak puja lah. Tapi tak ada nama, mereka tak tahu lah. Duk pergi, mereka pergi dekat dinding, dekat apa, Baqi' tu duk maki, laknat kan puak-puak Syiah tadi. Syiah daripada Iran tu lah. Duk melaknat para sahabat di Baqi'. Bagi mereka, sahabat-sahabat ni semua kafir, kecuali 4 orang macam tu lah. Ya kan? Ini dia. Ini Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha, dikebumikan di Baqi'. Ini di antara seorang anak Nabi yang selalu. Anak Nabi ni ada berapa orang? Ada 7 orang kan? Anak Nabi ada berapa orang? Ada nasyid lagu. Anak Nabi je nak. Ada 7 orang kan? Di antara ada Qasid. Laki-laki ada berapa orang? Laki ada 3 orang. Laki ada 3 orang. 4 orang. Perempuan lah. Semua 7. Yang laki-laki ni semua mati. Mati kecil. Itu Al-Qasim. Al-Qasim. Al-Qasim ni anak mak dia Khadijah lah. Ya kan? Ni mati kecil juga Al-Qasim. Dan Nabi pun dia gelaran dia Abul Qasim. Kemudian yang kedua Abdullah. Ni anak Nabi lah, Abdullah. Juga dipanggil sebagai At-Tahir, At-Tayyib. Abdullah, At-Tahir, At-Tayyib. Orang yang sama lah. Orang yang sama. Yang ketiga Ibrahim lah. Ibrahim ni anak Mariah kan? Mariah Al-Qibtiyah. Mariah ni siapa? Mariah ni? Ya, yang dihadiahkan oleh siapa? Oleh Raja Herakal kan? Kepada Nabi SAW. Ketika Nabi utuskan orang ajak Herakal, apa nama, utusan ajak kepada Islam tadi kan? Dia tak masuk Islam. Tapi dia berbuat baik kepada utusan Nabi SAW. Berbeza dengan Kisra kan? Ada koyak surat Nabi SAW tu. Nabi kata mazzakallah, mazzakallahu mulkah. Allah koyak kerajaan dia. Tentang Kisra. Inilah Ibrahim. Tapi Ibrahim ni mati kecil lah. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahawa Nabi tadi sedih sangat lah tentang kematian Ibrahim. Nabi kata innal aina tadma', sesungguhnya mata ni mengalirkan air mata. Wal qalbu yahzan, hati berduka cita. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, kami tidak berkata melainkan apa yang Tuhan kami redha. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim, sesungguhnya kami dengan berpisah dengan mu wahai Ibrahim la mahzunun, amat berduka cita. Nabi kata ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian selepas Ibrahim Zainab, yang perempuan 4 orang tu kan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, kemudian Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini dia 7 orang anak Nabi kan. Yang kahwin, yang berkahwin dengan Uthman siapa? Ruqayyah. Kemudian selepas Ruqayyah, sebenarnya Ummu Kalsum.
Ini selepas Ruqayyah wafat kan, anak dia yang dia ni, maksudnya Ruqayyah ni dia sakit, sedih yang amat sangat. Anak dia nama Abdullah tu mati kan, selepas Abdullah tu anak dia mati, dia pun jatuh sakit. Sakit akhirnya membawa kepada wafat Ruqayyah. Bila Ruqayyah wafat, Nabi kahwinkan pula Uthman dengan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum. Ini dia. Kemudian mereka tinggal di Habsyah dalam keadaan yang baik. Boleh beribadat dengan senang lah. Maksudnya tak ada siapa ganggu. Boleh sembahyang apa semua kan. Beribadat. Mengesahkan Allah Ta'ala tadi. Tak ada orang ganggu. Akhirnya sampai kepada mereka khabar bahawa kaum Quraisy telah memeluk Islam. Sampai berita angin. Khabar palsu. Bahawa puak Quraisy semua dah terima Islam. Maksud Islam. Oh seronoklah mereka. Bolehlah kita balik kampung. Balik kampung halaman. Seronoklah. Ha, itu dia. Padahal berita tersebut dusta semata-mata. Mereka pun kembali ke Mekah ketika mereka mendengar berita bahawa keadaan semakin parah. Bila sampai dekat Mekah, dekat-dekat Mekah, rupanya berita sebaliknya, keadaan lagi teruk. Keadaan lagi teruk. Maka sebahagian mereka kembali, sebahagian patah balik ke Habsyah, tak mau masuk. Dan sebahagian lagi tetap masuk ke Mekah. Bila masuk Mekah kena, ha, kan? Ialah daripada rindu kepada Rasulullah SAW, teringat kepada Rasulullah tadi macam mana, ha, kan? Ha, jadi masuk. Kelompok yang masuk menemui siksaan keras daripada kaum Quraisy. Di antara mereka yang masuk adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anliam. Kan? Abdullah bin Mas'ud ni pun kita kenal kan. Dia ni di antara seorang yang apa nama, seorang daripada fuqaha as-sahabah, orang yang faqih di kalangan para sahabat. Termasuk di antara Abadilah, Al-Abadilah. Orang yang nama Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Abdullah bin Az-Zubair Al-Abad, dipanggil sebagai Al-Abadilah depan ni. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni orang yang hebat lah. Dia ni kita tahu sifat dia, dia ni kecil ya orang dia. Dia panjat pokok tu orang tengok kaki dia kecil, orang gelak. Nabi gelak apa? Nabi kata gelak apa? Timbang kaki dia tu, kalau timbang dengan bukit Uhud, sebelah kaki tu timbang dengan bukit Uhud kan, kaki dia berat daripada, lebih berat daripada bukit Uhud. Pahala dia tadi kan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu dia. Ini saya ingat kita berhenti kat sini ya. Habis sini kan. Nabi SAW kembali mengizinkan kepada kaum muslimin melakukan hijrah ke Habsyah untuk kedua kalinya. Maknanya Nabi kata tak apa, hijrah balik, pergi ke Habsyah balik. Haa, tu dia. Rombongan hijrah kali ini 83 laki-laki. Lebih ramai daripada dulu. Dulu 16 orang lah. 12 campur 4 kan. Haa, ni 83 orang. 83 laki-laki jika dimasukkan padanya Ammar. Ammar bin Yasir. Di situ diperselisihkan sama ada Ammar tu ikut serta ataupun tidak. 83 laki-laki dan 18 wanita. Mereka hijrah. Lari. Hijrah ni bukan terang-terangan ya. Sembunyi-sembunyi lah. Nak hijrah nak lari pun tak boleh. Ha tu. Bukan boleh keluar ikut suka tak. Dikejar oleh puak musyrikin Quraisy tadi. Mereka tinggal dalam kekuasaan Najasyi dengan keadaan kondisi yang sangat baik. Ha, hidup senang lah. Maksudnya aman. Berita tentang keadaan ni sampai kepada Quraisy. Geram lah puak Quraisy, lagi geram lah. Okay. Maka mereka mengutus Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Amr bin Al-As ni belum Islam. Dia Islam tu masa dekat mana? Dekat Fathu Makkah baru dia Islam. Nanti lambat baru dia Islam. Dia Abu Sufyan, Khalid bin Al-Walid, ha kan? Dia pun ni Islam lambat. Dan Abdullah bin Rabi'ah bin Abi Rabi'ah dia hantar bersama beberapa orang. Mereka hendak membuat tipu muslihat terhadap kaum muslimin di sisi Najasyi. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menolak makar mereka. Makar ni tipu daya lah, kan? Tipu daya utusan Quraisy tadi. Dia beritahu dekat Najasyi, mereka ni adalah orang jahat di kalangan kami. Mereka lari daripada agama nenek moyang mereka. Mereka buat masalah tempat kami. Mereka lari ke tempat tuanku dan sebagainya. Macam ni. Maknanya dia cuba pujuk Najasyi tadi supaya dihantar balik, kan?
dihantar balik puak-puak muslimin tadi ke Mekah. Tapi Najasyi ini orang yang bijak, raja yang baik, yang bijak. Dia panggil, dia tanya sendiri, gini gini gini. Maka dia jawab dengan jawapan yang maknanya tak ada jawapan, bukan kita kata mujamalah, bukan jawapan nak orang apa nak selamatkan diri. Jawab dengan jawapan yang benar. Akhirnya Allah Taala selamatkan dia. Najasyi kata, "Ha, kamu balik, ambil balik hadiah-hadiah kamu, balik." Kan? Kamu orang Islam duduk di sini, tak ada siapa yang akan ganggu kamu. Jadi bertambah-tambah geramlah puak musyrikin Quraisy. Itulah dia. Jadi kalau kita baca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang sirah Ar-Rahiq Makhtum tu kan sudah diterjemah. Baca tu. Insya-Allah kita baca sirah Nabi ini akan menaikkan semangat kita. Banyak pengajaran lah daripada sirah Nabi SAW. Sebab iyalah, tapi sirah pun kena juga tengok juga, ada yang macam cerita-cerita yang daif, yang palsu apa semua kan. Sehingga ada ulama-ulama yang karang kitab sirah as-sahihah, sirah an-nabawiyah as-sahihah. Di antara Dr. Akram Dia Al-Umari, dia ada kitab sirah an-nabawiyah as-sahihah, diterjemah dalam bahasa Indonesia. Dan saya beli, tapi saya baca saya tak faham bahasa dia, teruk sangat. Pustaka apa tak ingat lah. Kitab dia kulit dia warna hijau, seleksi sirah an-nabawiyah as-sahihah, Dr. Akram Dia Al-Umari, dia terjemah dalam bahasa Indonesia. Susah bahasa dia nak faham. Ha? Sudah diterjemah. Ha, kalau terjemah dalam bahasa Malaysia, alhamdulillah. Kita baca pun kita rasa tak payah nak cari kamus Indonesia. Ni nak kena cari kamus Indonesia pula kan, nak faham. Sebab bisa dan kapan tu memang kita dah dengar lah kan, kan? Perkataan-perkataan yang lain tu kan susah nak faham sikit. Jadi setakat ni dalam buku ni pun kita tak jumpa lagi perkataan yang susah-susah kan. Itulah dia. Kemudian kita sambunglah insya-Allah selepas ni tajuk seterusnya. Pemboikotan di suatu lembah. Ha, ini maksud dia boikot Quraisy. Maksudnya Nabi tadi dan keluarga dia diboikot lah. Kisah tu. Ha, ini semua cerita kisah sirah ni lepas ni. Pasal anak-anak Nabi Sallam muka 129 pun kisah pasal anak-anak dia. Ada soalan? Umat Islam hidup sampai 1500 Islam. Umat Islam hidup, Allahu'alam. Tak tahu. Tak pernah dengar. Umat Islam hidup sampai 1500 Hijrah. Cumanya mereka mungkin mereka buat tafsiran-tafsiran anda yang hadis yang tepat tu, cerita secara terang-terangan tu tak ada lah. Tapi saya dah baca, saya tengok dalam Facebook orang mereka hantar kan. Ada ustaz tu sebut gini, maknanya dia tak Nabi beritahu gini, kan? Period yang pertama, yang kedua, yang ketiga dah habis semua. Jadi maknanya dia calculate semua, dia kata orang Islam jadi mana sampai 1500 Hijrah gini-gini. Wallahu'alam. Cumanya dia tak, kalau sebut hadis saya tak pasti, tapi tafsiran daripada hadis tu mungkin. Kalau sebut hadis secara terang bahawa orang Islam akan hidup sampai tahun 1500 Hijrah tu, saya tak pernah dengar. Cumanya tafsiran dia. Ya, tafsir. Tafsir maksud dia, ni period yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kan? Jadi yang ketiga ni, yang akan berakhir ni mana sampai 1500 Hijrah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Nabi nak cerita secara pasti tu tak ada. Tapi maknanya seolah-olahnya bercanggah lah. Sebab ialah Nabi sendiri pun tak tahu bila akan berlaku, bila akan berlaku kiamat yang besar apa semua, kan? Cuma tanda-tanda kiamat tu Nabi sebut akan keluar berlaku gini-gini. Nabi tak kata 1500 Hijrah, maksudnya orang Islam semua akan mati habis, tinggalnya hanya orang kafir saja. Jadi maknanya duk kira-kira-kira tu kan, at-takalluf. At-takalluf maksudnya memberatkan diri lah. Yang pentingnya kita beriman bahawa benda tu pasti akan terjadi. Adapun tempoh dan tarikhnya 2013 ke apa ke? Orang putih kata tahun 2000 apa ni? 2012. 2014 lah. Dia kata 2012 yang menanya dunia ni akan hancur. Teori dia apa semua kan. Jadi macam tu. Ya. Ya, 10 tanda besar. Tanda kecil semua dah keluar. Tanda besar belum keluar lagi. Apabila dah keluar tanda besar, satu yang lain akan ikut. Kan? 10 tanda
besar. Tapi sama ada matahari dahulu sebelah barat ataupun Dajjal dahulu. Nabi SAW pun tak pasti. Nabi pun tak pasti mana yang dahulu. Cuma Nabi kata bila keluar satu ni, akan yang lain akan ikut keluar kan. Masa itu la yanfa'u nafsun imanuha allati lam takun amanat min qablu. Masa itu wallahu alam, tak nampak lagi je tentang tentera Madinah, jaysh min al-Madinah tadi kan, tentera daripada Madinah tadi, tak nampak lagi lah, wallahu alam. Tapi maknanya benda tu pasti akan berlaku lah. Dan satu masa pun Madinah ni akan kosong, ditinggalkan. Cerita akhir zaman lah ni kan, cerita benda tu akhir zaman ni, bila sebut akhir zaman ni, kita ni akhir zaman lah. Cuma tak tahu berapa generasi lagi, wallahu alam. Kullu atin qaribun, kata orang Arab, setiap yang akan datang tu dekat. Jadi maksudnya apa persediaan kita untuk menghadapinya? Kita tahu benda tu akan berlaku, tapi apa persediaan kita untuk menghadapinya? Jadi iman lah. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Ilmu kan? Ilmu, iman dan amal soleh, insyaAllah. Itu dia. Tapi yang Kak tanya tadi tu memang saya pun nak tengok baru di Facebook kan. Sebab saya tak tengok macam rasa macam lain sikit lah. Wallahualam. Dia bercerita 1500 ni orang Islam akan habis semua. Dia kata Nabi sebut. Nabi sebut bukan secara pasti. Ya kan? Cumanya anggaran. Dia pun duk anggar lah. Kira kan. Itu dia. Wallahu ta'ala alam. Nabi ikut ya. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم